Sabah FC rekrut dua pemain import baru, Jaken Anjaku dan Telmo Kestan Haera. Selepas pemain pertahanan JDT, Daniel Ting diumumkan sebagai pemain baru Sabah FC, dua lagi pemain import baru diperkenalkan oleh Sabah FC. Jaken Anjaku, bekas pemain import Kelantan United yang beraksi cukup cemerlang musim lalu di Liga Premier Malaysia kini menyertai Sabah FC. Pemain kelahiran negeri itu berkebolehan bersama di posisi sayap dan penyerang telah membuat 9 penampilan bersama Kelantan United dengan 6 jaringan telah dihasilkan. Kedua pemain import dari Portugal, Telmo Kestan Haera yang beraksi di posisi tengah beraksi di Liga Iceland bersama IBB telah membuat 74 penampilan dengan 15 jaringan telah dihasilkan. Beliau pernah beraksi bersama kelab gergasi Portugal, FC Porto ketika remaja, pengalaman beraksi di Eropah pasti ditagih oleh Sabah FC yang layak beraksi di pentas Asia musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.